Tsubasa sudah bersiap melakukan tembakan jarak jauh. Karena benturan dengan Snyder tadi, kaki kananku jadi kesemutan. Bagaimana ini? Dalam setiap kondisi, kau harus bisa mengambil keputusan sendiri. Apa? Ya! Tapi ternyata Tsubasa mau menolak pada Yuga yang berada di belakangnya. Aku serahkan padamu! Ya! Dan ini Yuga yang akan bersiap melakukan tembakan. Tidak akan kubiarkan kau mencetak gol. Serahkan semua yang ada pada diriku untuk tembakan ini. Ya! Yuga. Keputusan yang bagus, Tsubasa. Saudara-saudara, inilah kehebatan dari tim junior Jepang. Satu angka ini pasti akan kubalas. Bersinarlah tim junior Jepang. Saudara-saudara, akhirnya Jepang memimpin satu angka. Babak kedua tinggal 15 menit lagi. Menghadapi kesebelasan Jerman yang disebut-sebut sebagai tim unggulan nomor satu di kejuaraan ini, Jepang kini mampu membalik keadaan. Jepang yang hampir tidak punya prestasi dalam sepak bola, berhasil maju sampai pertandingan final dan mendesak kesebelasan papan atas dunia Jerman. Dan tidak salah lagi, pendokraknya adalah Tsubasa Ozora. Tsubasa, kau benar-benar telah berkembang. Kau telah menjadi pemain sepak bola hebat yang mampu menikmati sepak bola dan kemampuan teknik yang luar biasa. Tsubasa, menangkanlah pertandingan final ini dan jadilah nomor satu di dunia. Kau pasti bisa. Ya, pertandingan dimulai kembali dengan bola dari kesebelasan Jerman. Ayo mulai! Benturan dengan Ozora tadi menimbulkan kesemutan pada kakiku. Ya, operan Snyder diterima oleh Caesar yang berada di luar sisi kanan. Serahkan padaku, akan kujaga gawangnya. Ishizaki, akan kujaga gawangnya. Ishizaki, kau dan yang lainnya maju saja untuk memotong bola. Ya, kita lihat saudara-saudara, para pemain Jepang terus berjuang dengan komando dari penjaga gawang Wakabayashi. Para pemain belakang berusaha keras untuk merebut bola. Ya, umpat tengah. Kau harus mengincar peluang menembak. Apakah yang akan terjadi? Bola dihalau dengan baik. Lagi-lagi dia yang menghalangi kesempatanku. Terlaluan. 10 menit lagi pertandingan akan berakhir. Misaki, halauan bagus. Terus perketat penjagaan. Kita tim terhebat di Eropa, tapi tidak bisa mencetak gol. Kemenangan bukan didapat karena kuat. Tapi karena menanglah bisa disebut kuat. Snyder. Baiklah, kalau begitu berikan bola itu padaku. Ayo cepat. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Jerman. Ya, kita lihat. Snyder akan membawa bola ke depan. Dia terus mendribel bola dengan baik. Snyder, aku tidak akan kalah. Fire Zone! Pemenangnya adalah kami. Akan hentikan. Baguslah Wakabayashi. Wakabayashi ternyata berhasil menghentikan tendangan Fire Zone Snyder. Wakabayashi. Ya, di sana Kaort memotong operan. Kaort! Pertandingan belum berakhir. Ayo serang terus. Inilah saatnya untuk memperlihatkan tekad kita. Benar katamu. Maju semuanya. Ayo! Ya, kali ini kesempatan Jerman menyerang dengan Kaort sebagai ujung tombaknya. Semangat Jerman bangkit kembali. Waspadalah semuanya. Ya, kita lihat. Dengan mudah Kaort berhasil melewati Sawada. Giringan bola yang hebat dari Kaort. Jadi, inikah Kaort yang sebenarnya? Akan kuhentikan. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Caesar!
Ya, dan segera mengoper bola kepada Chester. Adam! Ya, Chester kembali mengoper bola. Bayangi dia. Pemegang kunci di serangan kali ini ada Kat. Terus bayangi. Hebat kau, Kobayashi. Tapi sudah terlambat. Ya, Jeff. Ini Marcus mengembalikan bola lagi kepada Kat. Hentikan! Ya! Mengoper bola ke samping. Di sana ada Schneider. Para pemain belakang Jepang terkecoh. Sekarang kuserahkan padamu, Schneider. Kami pasti akan mempertahankan sejarah sepak bola Jerman. Ayo, bagus. Apa? Kali ini pasti akan kumasukkan Wakabayashi. Dengan kaki kiri. Dia tidak menembak dengan kaki kanan. Ini pasti tipuan. Masuklah! Tendangan sudah dilakukan. Gol! Akhirnya Jerman berhasil mengejar ketinggalannya dan menyamakan kedudukan dengan Jepang. Schneider, tembakan yang bagus. Tembakan yang bagus, Schneider. Berhasil! Tembakan yang bagus, Schneider. Ini adalah peluang yang diciptakan oleh kalian semua. Sebagai kapten, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Nah, ayo, setelah ini kita balik kedudukan. Ya! Aku yang mengetahui akan keyakinan Schneider terhadap kaki kanannya. Jadi bimbang untuk sesaat. Kedudukan masih sama. Tenang saja, Wakabayashi. Pertandingan masih belum berakhir. Tsubasa. Teman-teman, ini semua akan ditentukan oleh satu angka berikutnya. Angka kemenangan harus bisa kita rebut, ya? Ya! Benar, Tsubasa. Tetaplah bersemangat. Yang akan memenangkan pertandingan adalah tim yang unggul di saat terakhir. Jangan menyerah sampai saat terakhir. Saudara-saudara, babak kedua semakin mendekati akhirnya. Biarpun lawannya adalah Jerman, yang disebut sebagai kesebelasan terkuat, Jepang tidak gentar sedikit pun. Kedudukan kini imbang. Tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakan hasil pertandingan ini. Tekad yang luar biasa dari pemain-pemain Jepang. Pasti menang. Ya, kita buktikan kalau Jerman adalah kesebelasan paling kuat di dunia. Setelah berjuang sejauh ini, kami tidak akan kalah. Kamilah pemenangnya. Waktu yang tersisa 3-5 menit, di manakah yang akan menjadi pemenangnya? Jepang atau Jerman? Kini bola masih dikuasai oleh Tsubasa Ozora. Ayo maju, kita cetak gol kemenangan bagi tim Jepang. Serang terus, Tsubasa! Hentikan dia! Ya, sementara para pemain gelandang Jerman berlari menjangkau Tsubasa yang kini menguasai bola. Kita sampai terdesak begini di pertandingan ini. Ini semua gara-gara kita membiarkannya bebas di lapangan tengah. Ayo kita berjuang! Dengan mempertaruhkan kehormatan sebagai gelandang tim Jerman, kali ini kita hentikan dia! Ya! Ya, selain itu yang dilakukan, tapi dengan melompat, Tsubasa menghindarinya! Akan kuhalau. Juga melompat. Oh, Kart berhasil merebut bola dari Tsubasa yang sedang melayang. Akhirnya serangan bertubi-tubi dari para gelandang Jerman berhasil merebut bola dari Tsubasa. Kerja yang bagus, ayo. Oh, meski Kart sudah kembali bermain, tapi Tsubasa masih belum bisa berdiri. Pertandingan masih terus Tsubasa. Berlanjut. Tsubasa. 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 Ayo berdiri, Tsubasa! Ayo, Tsubasa! Ayo, Tsubasa! 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 Saudara-saudara, meski Karl sudah kembali bermain, tapi Tsubasa masih belum bisa bangkit. Pemenangnya adalah kami! Hadang dia! Ya, Jepang kini dalam bahaya. Tsubasa, bertahanlah. Tsubasa! Tsubasa!
Tsubasa! Bukankah kau telah berjuang selama ini untuk mencetak gol kemenangan di pertandingan final ini? Bangkitlah Tsubasa! Kita menangkan kejuaraan ini untuk membawa sepak bola Jepang ke panggung dunia! Berdiri! Ayo berdiri! Berdiri dan cetaklah gol, Tsubasa! Roberto, suara Roberto terdengar olehku. Kau benar-benar datang ya? Ya, Marcus mengoper ke sisi kanan lapangan. Diterima dengan baik oleh Carl. Ayo! Yang akan mencetak gol kemenangan adalah kau. Penyerang nomor satu di Jerman. Bahkan di Eropa. Sang kaisar muda Jerman, Schneider. Sekarang, bola ini kuserahkan padamu. Hiya! Ya, bagus. Ya, kita lihat saudara-saudara bola diterima oleh Schneider yang berada di depan gawang. Masukkan ke... Kakak! Hentikan dia! Hadang dengan segala cara! Cuma saja! Ya, dengan terus membawa Schneider melompat melewati pemain Jepang, pertarungan satu lawan satu antara Schneider dan Wakabayashi. Kita bertarung! Kau gegabah, Wakabayashi. Reaksimu terlalu cepat. Masukkan di sisi yang lain. Ya, Wakabayashi melompat. Bagus. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya. Ditangkap, saudara-saudara. Jerman gagal mencetak gol kemenangan. Tsubasa, terima ini. Tsubasa! Oh, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Tsubasa? Ambil bolanya, Tsubasa! Benar, aku harus mencetak gol. Hentikan dia! Jangan berikan peluang bagi mereka! Ya, kembali para gelandang Jerman bersiap Tsubasa, menghentikan Tsubasa. Misaki! Hentikan dia! Dengan rebelnya Misaki merangsak ke depan... Bola yang dioper Tsubasa padaku harus kukembalikan lagi padanya. Karena itulah tugasku sebagai pasangan emasnya. Ya, kini kita lihat Misaki terus melakukan penyerangan. Tidak akan kubiarkan kau memberi umpan tengah. Yuga, ambil bolanya. Ya, Yuga berusaha mengejar bola, tapi di sana ada pemain belakang Jerman. Jangan dibiarkan. Saudara-saudara, tapi dibiarkan oleh Yuga. Satu di dunia. Serahkan padamu, Kapten! Ya, kita lihat bola terus melaju menuju Tsubasa Ozora. Tsubasa! Tsubasa! Akan kuhentikan! Ternyata saudara-saudara dapat diblok oleh Schneider. Tsubasa telah melakukan tendangan. Dan saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Oh, terlalu tinggi. Masih belum. Gagal, saudara-saudara. Ya, bola yang lepas tadi masih diambil oleh Tsubasa dengan melakukan salto. Apa yang terjadi? Pasti guntikan. Sekarang gol. Telah dibunyikan. Kesebelasan junior Jepang berhasil merebut gelar juara dunia. Berhasil. Aku berhasil. Menang. Kita menang. Kita jadi juara. Juara. Ya, kita berhasil. Kita jadi nomor satu. Teman-teman. Kesebelasan Jepang menang. Ini merupakan keberhasilan yang pertama kalinya bagi Jepang dalam kejuaraan tingkat dunia. Hore! Selamat Tsubasa! Ini Jepang! Selamat Tsubasa! Tsubasa telah berhasil.
Tsubasa, aku ucapkan selamat atas kemenangan kalian. Schneider? Permainan yang luar biasa, Tsubasa Ozora. Itu tadi adalah pertandingan yang sangat bagus. Tapi maaf, aku tidak mau bertukar seragam denganmu. Karena pertarungan kita masih baru dimulai. Yang berikutnya. Kita berjumpa lagi di Piala Dunia. Saat itu aku tidak akan kalah. Iya, kami juga tidak akan kalah. Wakabayashi, kekalahan ini akan kubalas di Liga Jerman. Iya. Nah, teman-teman, kita telah berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Baiklah, mari kita mundur dengan sportif dan lapang dada. Ya! Yeah! Hidup Jepang! Hidup Jepang! Yes, Tsubasa! Terima kasih! Jepang! 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 Kalah! Kan? Pertandingan yang sangat bagus. Maaf, padahal kalian semua telah datang. Tapi aku tidak bisa menang. Kau telah berjuang sekuat tenaga. Itu sudah cukup. Lagi pula, mereka dan kau juga masih muda. Setelah ini, masih akan mengalami banyak pertandingan. Kau bisa membalasnya kapan saja. Ya. Carl, setelah melihat pertandinganmu tadi, rasanya ibu jadi mulai mengerti apa yang dilakukan oleh ayahmu, nak. Ibu, jangan khawatir lagi. Mulai saat ini, biar apapun yang terjadi, ibu akan berjuang bersama dengan ayahmu. Ya kan, ayah? Ibu. Maafkan aku, karena hatiku terlalu lemah hingga membuat kalian semua khawatir. Kakak, syukurlah, kak. Ya. Kazoku mo sakka to issho. Minna de tatakawanai to ne. Nah. Mari, mata onii-chan no shiai, mini koi. Ya, saudara-saudara, kini kita lihat para tim pemain Jepang kembali ke tengah lapangan. Mereka melakukan lari kemenangan. Para penonton di stadion memberikan sambutan yang meriah bagi Jepang. Bravo, Jepang! Hasilnya sesuai dengan yang kau perkirakan, Roberto. Tsubasa, pertandingan yang bagus. Permainan sepak bolamu adalah sepak bola yang kusukai. Setelah ini aku ingin bermain sepak bola denganmu. Aku ingin mengawasi permainan sepak bolamu, Tsubasa. Nah, anak-anak, saatnya untuk pulang. Kita kembali ke hotel dan mengadakan perayaan. Ya! Yeah! Roberto, Tsubasa, selamat atas kemenanganmu. Permainan yang bagus. Kau terus melihat pertandinganku ya? Ya, kau benar-benar hebat. Baik sebagai gelandang, sebagai penyerang, maupun sebagai kapten. Yang memimpin seluruh anggota tim. Roberto, aku akan membantumu untuk mewujudkan impianmu itu. Impian untuk menjadi pemain. Pemain sepak bola nomor satu di dunia. Tsubasa, datanglah ke Brazil. Kita akan bermain sepak bola bersama-sama. Roberto! Aku akan ke sana. Aku akan jadi pemain profesional di Brazil. Iya. Kalau kau, pasti bisa. Ya, sudah kuduga. Selama ini, aku terus mempercayainya. Kalau aku terus bermain sepak bola dengan baik, pasti, pasti suatu saat nanti akan bisa bermain sepak bola dengan Roberto.
プロのサッカー選手になるために俺はロベルトのいるブラジルへ旅立った。名門クラブ FC ブランコスの入団テストが第一関門だ。合格すればまたロベルトとサッカーができる。俺の夢は世界だ。ブラジルを世界への出発点にしてみせる。次回キャプテン翼新たなるピッチへ。お楽しみに。明日を目指してゲッゴール。